siap? Siap. Sudah. Oke, tantangan kedua untuk Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pikirkan dulu Umar, ya. Surat berikutnya di nomor ayat yang sama. Silakan Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatagha. Sudah cukup Umar. Tadi yang Alvin bacakan Quran surat apa Alvin? Surah At-Tin ayat 4. Surat At-Tin ayat 4. Setelah At-Tin surat apa ya? Surah Al-Alaq. Al-Alaq ayat ke-4 harus baca. Apakah betul? Toyib. Toyib betul. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Sekarang komentar. Luar biasa Umar, saya senang selama Hafiz Indonesia. Pertama kali saya bisa menikmati dengar suara huruf Ain. Itu yang dibawakan oleh Umar tadi. Luar biasa, baik tepuk tangan dong. Cukup sempurna dari sisi makharij. Cuma satu huruf, tolong dijaga. Huruf Dad, jangan larinya ke Da. Wadduha, jangan wadduha. Ya, Da, Da. Luar biasa, sempurna. Umar! Terima kasih ya, ucapin salam dulu sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Umar dari Padang.